Oke teman-teman, jadi kali ini saya lagi pengen makan mie. Dan tadi kita sudah masak, ini mie goreng, tapi yang dimasak bikin kuah. Kalau bahasa kerennya, mie nyemek. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, karena dari aromanya ini terlalu mantap sekali. Kita langsung saja. Di sini saya tambahkan jeruk nipis, biar dia agak asam-asamnya. Aduk-aduk. Ini lumayan banyak nih. Oke, tapi seperti biasa sebelum makan kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari makan. Kita tes kuahnya dulu ya. Mantap. Di sini campuran tuh ada mie, ada telur, ada sayur. Singkat cerita, mari makan. Lumayan pedis karena tadi kita lihat lomboknya lumayan banyak. Mantap sekali. Suruh mulai kepedisan.
Ini sisa kuahnya saja. Nanti ini kita pakai makan dengan nasi. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru di channel saya, silahkan subscribe channel saya. Silahkan nonton video-videonya. Jika teman-teman suka, silahkan klik tombol like. Dan jika teman-teman tidak suka, silahkan klik tombol dislike. Oke, see you next video.